Halo anak-anak kelas 3, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Bori. Lagi-lagi kalian berjumpa. Sehat-sehat ya kalian. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Hari ini kita olahraganya adalah olahraga apa? Ada yang tahu? Yaitu olahraganya adalah core stabilisasi. Apa itu core stabilisasi? Yaitu gerakan untuk memperkuat otot-otot kecil kalian. Supaya apa? Supaya gerakan kalian gesit dalam berolahraga. Gesit di sini bisa dikatakan dengan lincah. Sampai di sini paham? Untuk lebih jelasnya, mari kita praktikkan sama-sama. Mari berolahraga. Oke, yang pertama kita pemanasan dulu. Dorong ke atas pelan-pelan. Pelan-pelan, dorong ke bawah. Pelan-pelan. Serongkan ke arah kanan, dorong. Dorong yang kuat. Ganti ke arah kiri, dorong yang kuat. Sekarang buka kaki lebar. Pegang kedua kaki dengan ujung tangan bergantian kanan dan kiri. Baik anak-anak, setelah itu kita lari di tempat, lakukan secara pelan-pelan, hitung 1-20 ya anak-anak, lari di tempatnya pelan-pelan, jaga keseimbangannya, jangan sampai jatuh. Setelah itu tekuk kanan siku ya anak-anak, kita melakukan lompat di tempat pelan-pelan, buka tutup, buka 1-2, tutup, buka, tutup. Lakukan seperti ini sebanyak 12 kali. Setelah itu, gerakan selanjutnya yaitu gerakan squat sambil melompat. Nah, lihat Pak Bori, di saat kaki buka, badan kita jongkok turun. Setelah itu, lompatnya kaki merapat. Perhatikan ya gerakannya, jangan sampai melakukan kesalahan. Sekarang gerakan yang pertama di intinya yaitu seperti kita melakukan push up, tangan sedikit ditekuk lalu dorong ke atas atau push ke atas. Seperti ini gerakannya dari Pak Bori. Perhatikan ya, kalian melakukan pelan-pelan. Lihat pelan-pelan. Hitung sampai 1x8 ya anak-anak. Pelan-pelan, tidak usah tergesa-gesa. Nah, istirahat sejenak. Kurang lebih 30 detik istirahatnya. Setelah itu melakukan lagi pelan-pelan. Seperti push up, ini adalah variasi dari push up. Istirahat sejenak untuk melakukan gerakan yang kedua. Gerakan yang kedua adalah rope climbing, seperti kita berlari di atas dinding. Pelan-pelan gerakannya, lihat gerakan otomatisnya. Lihat, tangan lurus seperti push up, kaki bergantian dorong ke depan. Gerakannya pelan-pelan seperti kita berlari di atas dinding. Cukup istirahat sejenak untuk rehat sebelum melakukan set keduanya ya anak-anak. Untuk set kedua lakukan lagi pelan-pelan, kita dorong pelan-pelan, jangan sampai terjungkal ke depan ya anak-anak. Istirahat sejenak untuk recovery pernafasan kalian. Sekarang gerakan yang terakhir itu adalah gerakan jumping jack. Lakukan hitungan 1x20 ya anak-anak.
Nah, cukup sampai di sini ya anak-anak prakteknya. Jaga terus kesehatan kalian, selalu berbakti kepada orang tua, dan rajin beribadah. Salam dari Pak Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.